Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya continue dengan method yang seterusnya untuk kita solve first order ODE, iaitu method dalam kelas Runge Kutta method. So, kalau awak search dalam internet, Runge Kutta ni dia banyak method, dia ada banyak order. So, yang kita nak lihat hanya classical fourth order Runge Kutta method. So, dia banyak ya. Kalau fourth order pun dia banyak, dia punya formula. So Runge Kutta ni kalau yang ada ni, dia ada second order, dia ada third order, dia ada fourth order, dia ada fifth order, dan ada sixth order untuk Runge Kutta method. So banyaklah. Jadi kalau nak, kita akan lihat yang fourth order, di mana fourth order ni pun dah cukup tepat untuk kita solve normal first order ODE yang biasa. Okay. Jadi pertama sekali, sebelum kita nak guna dia punya formula ni, kita kena tahu formula dia dululah. Jadi formula untuk Runge Kutta method diberi oleh yang ni, untuk for order, di mana kita ada, kalau perhatikan kita ada 4K ni, K1 sampai K4 ni. So ini adalah dia punya weightage, pemberat dia. Dan K1, K2, K3 dan juga K4 diberi oleh formula ini. So kalau awak perhatikan, K1 dengan sampai K4 ni, dia punya formula dia sama je, H darab dengan F. Semua H darab dengan F. F tu apa? F tu saya dah explain dah dalam video yang sebelum ni, tapi saya akan explain lagi lah F tu apa ya. Cuma apa yang membezakan pada function ni adalah dia point yang berbeza. Kalau K1, point dia adalah xi dengan yi. Kalau K2, point dia adalah lainlah, xi plus h over 2. Y pula adalah yi plus K1 over 2 dan seterusnya. Ini saya akan tunjuk nanti. Pentingnya kita faham yang K1 sampai K4 ni adalah satu formula sahaja, tapi point yang berbeza, sebab kita nak mudahkan nanti untuk substitute ke dalam calculator. Ok, cara kita nak solve untuk fourth order ni, pertama kita akan nak mudahkan, nak buat kerja kita sistematik dan mudah, adalah kita guna table sahaja. Di mana dalam table ni, sebab kita ada K1 sampai K4, so kita akan ada K1 sampai K4 dekat sini lah, dan kita ada X dengan Y dekat sini. X dengan Y ni sama je sebelum ni. So I dia adalah 0 sampai N, sampai data yang berapa yang kita ada. So kalau kita, sebab kalau kita ada initial condition, dan memang kita ada pun, sebab kita akan solve initial value problem ya. So kita masukkan given y naught dalam y naught kat sinilah. Kemudian sekiranya ada z, kita boleh dapatkan dia punya error, absolute error ya. So kita tengok example untuk RK4. Okay, example untuk RK4 ada dua. So yang saya akan tunjuk yang example yang A ni, di mana kalau perhatikan example yang A ni sama sahaja dia punya function dengan example dalam Euler method dengan second order Taylor series method yang sebelum ni lah, dalam video yang sebelum ni. Okay. Dan kalau yang B ni pula pun ada juga dalam example yang sebelum ni. Ni saya akan bagi answer sahaja, sebab yang penting dia punya macam mana step nak jawab dia. Cuma yang beza yang B ni, dia bagi point lah pada Y1.2 dan juga Y1.4. Ini sepatutnya lebih senang lah, sebab kita tak perlu cari sampai habis. Kita perlu dapatkan 2 point ni je lah, dan kita kira setakat mana yang kita nak ni, sampai Y1.2 dan juga Y1.4 untuk yang B ya. Tapi yang A ni kita kena buat semualah. Sebab apa? Dapatkan dalam interval X yang ni dan H yang diberi yang ni ya. So ya, yeah, saya dah tunjuk beberapa kali sebelum ni macam mana awak nak dapatkan dia punya apa ni, initial condition ni kan. Ni dia punya interval, dia punya H. Ini juga dia punya, adalah dia punya exact solution. Jadi kita akan solve ni, kita buat formula dia dulu eh. So yang pertama, pertamanya kita tengok dia punya formula untuk RK. Dia tengok dia punya ODE dulu lah. So ODE dia adalah 1 per y squared y prime equal to 2x ni. Ini macam yang saya beritahu sebelum ni, kita mesti ubah jadi y prime equal to apa kan,
Untuk solve first order dia. So kita ada y prime equal to 2xy squared. Betul? Jadi ini y prime ni, ini sebenarnya dia adalah sama dengan fxy. Ingat lagi, kalau tak ni ada dalam video yang pertama, iaitu video masa Euler method tu, atas ni ni saya dah explain ya. Kenapa bila dy over dx ataupun y prime ni adalah sama, dia adalah sama dengan fxy. Ni y prime equal to fxy. So kita balik kepada RK ni lah. Okay, y prime equal to 2xy, dia sama dengan fxy. Jadi x kita dalam soalan ni, x kita adalah dari 0 sampai 0.2 dengan h kita adalah 0.05 dan kita ada exact solution yang ni. Ni masuk dalam table nanti, sama je yang sebelum ni pun. Yang ni pula dia punya initial condition. Okay, initial condition iaitu when x equal to 0, y kita adalah equal to 1. Okay, bila dah ada yang tu, jadi kita nak tengok jugalah formula kita. So formula untuk RK4, kita ada yi plus 1 equal to yi plus 1 over 6 k1 plus, tekan sikit, k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Okey, dengan k1 adalah h darab dengan f lah. F apa? Xi yi. K2 h darab dengan f. F apa? Xi plus h over 2 yi plus k1 over k3 h darab dengan f xi plus h over 2. Ni formula dia, yi plus k2 over 2. Ni tengok, semua h darab dengan f, tapi yang different dia, difference dia adalah dia punya point dia. So k4 adalah h juga darab dengan f, tapi point dia adalah, point x dia adalah xi plus h yi plus k3. Itu. Okay, so ini semua kita dah ada ni y dia. So ini y dia tak ada apa, ini y formula calculator sahaja nanti. Cuma untuk saya nak terangkan untuk k ni, so macam yang saya bagi tahu, k ni dia adalah h darab dengan f sahaja. Ni semua sama, h darab dengan f. Jadi formulanya, sebab semua adalah h darab dengan f, jadi h darab, h kita berapa? 0.05. Ini semua k. Okay, 0.05 darab dengan f. F dia apa? 0.05. Tadi kita dah dapat y prime equal to f kan? So f dia adalah 2xy squared. Betul? So ini sama dengan 0.1xy squared. Ini adalah formula kalkulator untuk cari k. Ingat ni. Okey, semua k. Kita tak perlu masuk satu-satu, k1 lain, k2 lain, tak payah. So kita cari dalam formula yang sama. Saya akan tunjuk macam mana kita nak kira guna kalkulator yang tu, bagaimana nak dapatkan dia punya ni lah, dengan k yang, dengan formula yang sama ni, macam mana nak dapatkan k yang berbeza beza eh? Jadi kita buat table dulu. Saya turunkan ya, supaya dia tak terpisah jauh sangat dengan table lah. Okey, ni kita dah ada table untuk rongga kutar. So perhatikan table ni lain sikit daripada table nota saya lah. Ini saya buat cara yang
Saya pisahkan K dengan yang Y ni lah. Saya buat K dulu dekat sini ya. So awak tengok macam mana saya kira nanti. So saya masuk dalam table kita ni. Kita akan substitute macam biasa lah. So ini apa ni? Ni I. Okay, ni K1. Ini adalah K2. Ini adalah K3. Ini adalah K4. Okay. So ini kita punya ini tengok dia satu dia apa ke bawah sikit. Sebab apa? Masa nak cari sebab apa untuk yang untuk I equal to 0 ni kita tak perlu cari K pun. Kita dapatkan nilai K untuk cari Y atau Y yang Y1 ni kan. So saya kebawahkan sikit dia punya ni lah. So jangan confuse pula. Ini I, ini adalah XI, ini adalah YI, sama macam yang sebenarnya. Ini adalah Z, ini adalah error. Kita dah boleh dapatkan error lah sebab dia bagi Z, kita dapatkan absolute error. So I, X tadi masuk X berapa? 0 0 sebab H 0.05. So naik 0.05 lah. 0.1 0.15 0.2. So I 0 1 2 3 4 eh. So Y tadi bila X equal to 0, Y equal to 1. So Z ni macam yang sebelum ni lah, kita dapatkan dari exact solution. Mana tadi soalan? Exact solution yang ni ya. YX equal to 1 over 1 minus X squared ni. So kalau kita masukkan dia sama yang kita dapat sebelum ni, 1.0003 1.0102 3 1.042. So boleh dapatkan nanti bila dah kira Y ni kita boleh dapatkan dia punya error . Okay, ni dah settle semua, dah masukkan apa-apa yang kita boleh masukkan lah. So sekarang kita nak kira next Y. Tapi nak kira next Y, kita mula dengan K dulu. Nak dapat, kita perlu cari K dulu. So K, formula K adalah 0.1 ni. Saya cari tadi 0.1 darab dengan XY squared. So calculator, masuklah 0.1 alpha X alpha Y squared. Okay, calculate. So X berapa? So awak tengoklah, tengok awak punya ni. Apa awak punya data yang kita ada lah. So X berapa? Dapatkan next K ni . Kita mula dengan K yang bawah ni dulu. Sini. Ni nak dapatkan next K ni. So kita guna value yang sebelum dia . So tengok K1 adalah, awak tengok formula atas ni, ni yang kesel saya ni. So H darab dengan F. Dah masuk tadi kan, tetapi point dia adalah XI, YI. Jadi XI, YI kita adalah apa ni? X adalah 0, Y adalah 1. So tengok, dia tanya apa X kan? X adalah 0, Y adalah 1. Okay, so dia bagi nilai berapa? 0. Maksudnya K1 kita adalah equal to 0. Boleh? So K2 pula, formula yang sama, calculate semula formula tadi. Tapi dia tanya X. Bila dia tanya X, awak tengok refer formula K2. K2 X dia ni, dia X dia ni, ni X, ini Y. So X dia adalah XI plus H over 2. So XI kita berapa? 0 plus H berapa? 0.05 over 2. Well, Y pula, Y adalah YI plus K1 over 2. So YI adalah 1 plus K1 0 over 2. Sama dengan berapa tu? So kita boleh bundarkan kepada 3 decimal places lah. So 3 tempat puluhan 0.0
0.003. Kalau tertulis 0.0025 pun tak apa juga. Tapi sebab saya nak 3 decimal places, so saya buat yang ni lah. So kita tak perlu banyak-banyak lah. Selagipun kita nak compare dengan exact pun, kita dah buat 3 tempat puluhan tadi kan. Okay. So K3 pula. K3, tengok formula K3. Dia F XI plus H over 2. So I'll calculate XI tadi berapa, 0 plus H over 2. So kalau awak dah biasa, nanti awak akan nampak ya, untuk K2 dengan K3 ni, X ni kita tak perlu inline lah, dia sama je. So tapi tak apa, yang ni buat je dulu. Itu Y adalah YI plus K2 over 2. So YI berapa, 1 plus K2, K2 0.003 tadi over 2. Ok, so dapat ni. Ni pada 3 decimal places, so dapat 0.003 juga. 0.003 Ok, so yang K4 pula, K4 calculate formula yang sama tadi. Cuba tengok K4, formula dia adalah XI plus H kan, untuk X kan, X adalah XI plus H. So XI kita adalah 0 plus H kita adalah 0.005. Ok, Y pula, YI plus K3. So YI kita ada 1 plus K3 adalah 0.003. Itu je lah. So sama dengan 0.00. Ini 10 minus 4, eh. So 1, 2, 3, 4, 0.00, bukan 0.005 lah ni kan, 0.001. Ok, betul ke saya substitute ni? So ini XI plus H, eh, 0 plus 0.05. Saya rasa saya salah key in ni. YI 1 plus ni adalah 1.003, haa, betul ni, 0.005. Ok, ha, dah. Ok, kemudian kita nak cari nilai Y. Nak cari nilai Y ni, kita ada formula Y yang sini, ni atas ni. Mana formula Y? Ni ni, sini. Ni formula Y. Nak cari formula Y. So masuk formula Y ni dalam calculator. Ok, ni jangan-jangan tekan off pula. Ok, tekan AC ni pun ok lah. Dengan off, eh, habis formula awak kan. So Y kita, kita substitute Y adalah Y plus 1 over 6 ni. So alpha Y plus 1 over 6. Kalau calculator MS, calculator MS pun sama je, tak ada apa, dia lebih kurang je lah. Cuma kalau yang ES ni, ni ES plus, eh, so dia display dia memang cantik lah. Tapi kalau MS ni, dia ada pearl. Tapi tapi benda ni benda sama. Dia berhati-hati sikit. Tengok dari segi ayat matematik ni tu betul ke tak, bracket ni ada ke tak, macam tu dia. So what, what, okay, balik semula. Y plus 1 over 6 plus K1. K1 tak ada RAM, tak ada K lah. So kita saya guna A lah. A plus 2B, 2 alpha B plus, untuk K3 saya pakai C, ya, 2 alpha C plus K4 saya pakai D. Ok, klik. So masuk je lah. Kalau rasa macam ingat-ingat lupa, boleh tanda lah. K2 ni A, A, A. K1 A, K2 apa, B kan. K2, B, C dan juga D. So kita tengok balik, calculate. Oh, ok, Y berapa? Y ni, Y kita yang sebelum ni 1 kan. A, K1 ni 0, B 0.003, C 0.003, D 0.005. Okey, tengok dia bagi berapa, 1.003. Dapatlah kita punya Y adalah 1.003. Boleh. Then kira balik. Nak dapatkan next Y ni, kita kira, kena kira balik K dia.
Kira balik. Macam okey. Ini formula Y kan? Tengok formula dia. K, gerakkan saja arrow key yang pada awak punya calculator tu. Atas, bawah, itulah. So yang ni K dia, balik semula. So cari K1. K1 adalah F pada X, I, Y, I. So calculate. So kita ada X yang baru dekat sini, 0.05. Next Y adalah 1 yang kita dapat tadi, 0.03. So dapat berapa tu? 10.005. So tulis 0.005. Okay, settle yang tu. Calculate lagi, nak dapatkan K2. K2 pada XI plus H over 2. So XI kita adalah 0.05 plus H over 2. H adalah 0.05 over 2. Okay, sama dengan Y adalah 1.003 plus K1 over 2. K1 0.005 over 2. Okay, so dapat berapa ni? 0.008. Kira seterusnya 0.008. Saya calculate lagi. Ini ini sama so 0.005. So Y dia lain sikit lah. Y is 1.003 plus K3 over K2 over 2, 0.008 over 2. Okay, so dapat apa? 0.008. Okay, 0.008. Okay, biasanya K2 dengan K3 ni dia tak jauh beza. Dia tak tak semua sama lah, tapi biasanya tak jauh beza. So calculate last K, K4. K4 adalah XI plus H. So X adalah 0.005 plus 0.05 kan H kita, 0.05. Ni adalah 1.003 plus K3 0.008 gitulah. Betul ke ni? X adalah 0.05 plus 0.05. Saya salah kira X kat sini. Y adalah 1.003 plus K3 0.008. So 0.01 0 betul. Dia sebab apa? Dia kalau, tapi ni dari pengalaman saya lah, dia kalau K ni dia kecil, lepas tu K2 dengan K3 ni dia hampir lebih kurang ya. Kalau tol jauh beza pun 0.001. K4 ni dia lebih besar dari K2 dengan K3, tapi depends pada function juga eh. Okay, ni cara nak lihat lah. Dia macam ada keseragaman sikit. Ni 0.010 tadi eh. Betul tak? Okey. Okey, kita akan kira nilai Y ni dengan nilai K yang kita ada dekat sini. So kalau kita calculate so Y kita adalah 1.003. Okay, A adalah 0.005. B 0.008. C 0.008. D adalah 0.010. So ini sama dengan okey 1.011 eh. So dapat dekat sini 1.011 lah. Okay, dan kita kira sama je lah, repeat
untuk next ni. So mana kita punya ni, ni calculate. So x kita adalah 0.1, y adalah 1.011 eh. So dapat 0.0010 eh. So ni kita ada 0.010 eh. Calculate. So x kita adalah 0.1 plus 0.05 over 2 lah. So y kita adalah 1.011 plus 0.005 over 2, K1 over 2 eh. 0.010 over 2. So dapat 0.013. So sini kita ada 0.013 eh. Okay. So calculate dekat sini. So ni kita dapat samalah x ni. So y kita adalah 1.011 plus 0.013 over 2. So kita ada 0.013 Okay. Last kali, K yang last kali lah. So calculate x kita adalah 0.1 plus 0.05, y adalah 1.011 plus K3 adalah 0.013. So sama dengan 0.016. Okay, 0.016. So dapatkan nilai y lah. So y, formula y, calculate. So y kita adalah 1.011, okay, plus plus equal a adalah 0.01, b 0.013, c 0.013, D 0.016. So dapat apa lah? Satu point kosong dua empat. So dapat dekat sini 1.024. Okay. Cuba kira yang akhir sekali tu. Okay, last sekali. Last sekali kita kira sama lah. Kira K dulu. So ni kita dapat x adalah 0.15 eh. Y adalah 1.024 sama dengan 0.016. Okay. 0.016. Okay. So calculate yang ni 0.15 plus 0.05 bahagi 2. So y adalah 1.024 bahagi dengan 0.016 bahagi dengan 2. Benda kat sini ni plus 0.019 eh. Okay. So ni calculate K3 ni sama x dia, y dia adalah 1.024 plus
0.019 over 0.019 juga. Dan akhir sekali, so calculate X adalah 0.15 plus 0.0 5 ni 0.2 Y adalah 1.024 plus K3 0.019, so dapat 0.022. Then cari function Y tadi lah mana. Kita klik Y adalah 1.024, A adalah 0.016, B 0.019, C 0.019, D 0.022. So alamak, lupa nak shift kan. 1.043. So kita dapatlah dia punya answer error dia ni. Ini adalah 0, ini adalah 0.001, ini adalah 0.001, ialah 0.001. So kita tahu okey, rongga kutan ni pun agak dia punya answer dia memang tepatlah dia punya ni. Even kalau macam function yang ni, kalau tengok, kalau kita compare dengan yang second order ni, dia macam lebih kurang kan, macam lebih kurang je dia punya jawapan dia. Tapi ada certain function, so boleh try-nya function yang kedua ni, dia memang memberi jawapan yang lebih tepat dari yang second order Taylor series. Jadi dia ikut-ikut function ya. Malahan ada yang kadang-kadang tu memang errornya jauh lagi. Okay, so awak boleh cuba yang B dengan cara yang sama, dengan kira kalkulator yang samalah. Okay, so saya stop di sini sebab lepas ni untuk next video saya akan sambung ni sikit lagi untuk boundary value problem. Itu semua untuk cover awak punya assignment. So terima kasih.